Yo guys, welcome back to my channel. Halo teman-teman dan halo adik-adik. Ya, halo teman-teman dan halo adik-adik. Kali ini kita akan melanjutkan bermain game Pokeku Aquariumnya. Setelah saya kemarin sudah main di tank 1 full ya, kita akan melanjutkan adventure di tank 2 guys. Oke. Backgroundnya burung apa ini? Burung apa nih? Oke guys, yang tahu ini burung apa komen ya guys. Kayak burung phoenix ini ya. Oke guys, mungkin di tank 2 strip 1 ini belum ada yang baru ya, jadi akan saya skip sampai bisa beli pets ya guys, supaya durasinya nggak lama-lama amat. Oke guys, inilah pet pertama kita di tank 2. Tentakul Lamedusa. Ini menggantikan pet Clyde ya, yang itu apa, jellyfish itu, ubur-ubur ya. Kita coba pakai tentakul. Oke, di tank 2 strip 2 ini harusnya ada yang baru ya guys, di bar pembelian ini. Dan juga ya itu aja kayaknya. Oh ya, apa, monster musuh atau aliennya juga ada yang baru. Kita tunggu aja guys sampai bug pembeliannya sudah terbuka dan juga monster atau musuhnya itu sudah keluar ya. Oke guys, ini kok sama pokeball, harusnya baru guys. Belum berarti ya, belum kebuka. Oke guys, di sini juga ada star potion, sama kita coba beli star potionnya. Kita akan berikan ke alien ke Ikala yang makan yang kecil dong. Kita akan kasih ke ikan magic crab kita yang gede, yang lapar. Nah, jadi bisa menghasilkan star potion. Kok bisa menghasilkan star potion, gimana sih? Bisa menghasilkan bintang ya, guys. Oke, di sini apa ini namanya? Star mancek ya. Star keceknya ini digantikan oleh apa ini? Kayak pinguin tapi anu apa, udelnya kok gede banget udelnya, tali pusek maksudnya ya, itulah udel kan guys ya, yang ada di perut pusek ya, pusek. Mungkin nggak baku ya di tank 2 strip 2 ini. Oke lah guys, karena tidak baku jadi akan kita skip sampai menuju ke tank 2 strip 3 ya. Karena di sini sudah tidak ada yang bisa di-review lagi. Ini udah pasti sama belakangnya ya kan. Ini apa, bug pembeliannya pasti sama. Yang kebuka cuma star potion sama star kecek yang bentuknya I don't know, ini penguin mungkin. Penguin tapi tali pusaknya pusak atau udelnya gede banget ini. Oke. Jadi kita akan skip sampai bisa beli pet kita yang kedua ya. Oke guys, ini pet kedua kita ya. Dapat relikan Elongevo.
Ini tuh menggantikan apa ya? Duh, bentar guys, lupa guys. Oh, menggantikan vert guys. Vert yang ikan tapi cuma tulang aja itu loh yang bisa menghasilkan koin gold. Oke, kita coba pakai apa tadi? Replikan. Duh kan, bisa menghasilkan koin gold. Oke, di tank 2 strip 3 ini yang baru cuma itu ya guys, apa alien musuh atau monsternya itu ya. Jadi kita akan ngumpul-ngumpulin uang sambil menunggu alien atau monsternya keluar ya guys. Oke. Oke guys, ini musuhnya mau keluar guys. Kita lihat seperti apa wujudnya. Nah lu, ini Pokemon apa ya? Aduh, kayak familiar tapi nggak tahu namanya dong. Ini makanin pelet menggantikan Gus guys, mentang-mentang sama-sama gendut ya. Oke, sudah meledak karena kebanyakan makan pelet ya. Oke guys, itu tadi monster barunya yang terbuka di stage 2 strip 3 ini. Jadi kita fokusnya tinggal mengumpul-ngumpulkan uang untuk bisa membeli telur. Oke. Oke guys, ini adalah patch ketiga kita dapat Tuan Crab. Krabby El Cangrejo. Duh, Cangrejo. Wong Jawa iki. Oke lah. Pakai apa ya? Krabby ini menggantikan Rufus sepertinya ya. Kalau dilihat dari visualnya sama-sama kepiting. Kita coba pakai Tuan Crab kita. Oke guys, di stage 2 strip 4 ini ada lagi yang baru guys, aliennya. Kita tungguin aja sampai dia nongol ya guys ya. Setelah itu tidak ada yang baru, jadi di tank 2 strip 5 nanti kita akan langsung saja ke pembelian pets atau telurnya ya guys, supaya durasinya singkat, padat, dan jelas. Oke. Okay. Oke, ini aliennya sudah keluar, guys. Mau nongol dia. Apa waduh. Hey, mantap sekali. Tadi itu alien menggantikan apa ya? Kayak yang alien robot itu apa namanya guys? Aduh, apa sih? Alien Destructor. Ya, Destructor guys. Ingat aku guys. Untung ya. Siapa yang bilang Destructor tadi guys? Orang video. Oke lah, udah kebuka kan tadi, udah tahu juga wujudnya penggantinya Destructor gimana ya, kayak tadi guys. Kita akan langsung saja membeli telurnya ya, kita akan langsung lompat ke tahap pembelian telur lunas tanpa kredit ya, membayarkannya cash. Oke. Oke. Oke, ini adalah patch keempat kita dan kita mendapatkan Gorebis Laser Piente Marina. Gorebis ini menggantikan apa nih? Gorebis itu menggantikan Meril si ikan duyung.
Tapi kok bentuknya ikan ya? Kok nggak putri duyung juga ya? Mungkin tampil beda mungkin ya di mod ini. Kita cobain aja guys, karena beda sekali Meryl yang ada di sini dengan di mod-mod sebelumnya yang sudah pernah kita cobain main ya kan. Oke guys, di stage 2 strip 5 ini kita akan skip langsung karena sudah tidak ada yang bisa dibahas lagi di sini. Sudah keluar semua gitu ya kan, sudah kita lihat nyanyi gorebisnya. Sama kalau nyanyi juga mengeluarkan not-not gitu. Oke lah, kita langsung beli patch-nya aja ya guys. Oke guys, ini adalah patch terakhir kita di tank 2, yaitu Wilmer Labalena Bola. Ini menggantikan Watchword si ikan paus biru itu ya guys. Oke guys, dengan mendapatkan Wilmer ini berarti cukup sekian dulu ya episode kali ini. Sampai jumpa di next episode di mana kita akan bermain tank 3. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa diklik tombol like kalau kamu suka bermain game Insanico Aquarium Deluxe. Oke, see you next video. Dadah.